Fajar Nugroho, warga Kelurahan Mungseng, Temanggung, Jawa Tengah ini sengaja datang ke kantor kelurahan untuk mengembalikan hadiah yang diberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Hadiah itu berupa mainan anak-anak dan sebuah ponsel. Fajar menyebut alasan mengembalikan hadiah itu karena ia tak mau kemiskinannya dijadikan objek pencitraan di media sosial. Karena menurut saya ini sebagai apa ya mas, pencitraan saja tadinya. Saya kan lihat konten di YouTube, kenapa itu ada apa atas nama partai saya sendiri, dan kebetulan saya itu memang orang nggak punya. Tapi saya memang tidak mau kalau kemiskinan saya itu diunggah hanya untuk sebuah pencitraan. Saya ada di Twitter, Facebook, Instagram. Dan yang melihat itu banyak tuh ya? Iya, banyak. Mas, ambilin mainan, mas. Sebelumnya, video Ganjar Pranowo yang mengunjungi rumah Fajar viral di media sosial. Dalam kunjungannya, Ganjar memberikan sejumlah hadiah untuk anak-anak Fajar. Video itu berjudul Rumah Kader di Tanah Bengkok. Dalam kunjungannya, Ganjar berdialog dengan Fajar sekeluarga. Punya HP nggak? Kasih mau nggak? Tapi dipakai untuk sekolah ya, kalau pas sekolahnya daring ya. Nih. Selain mainan, Ganjar juga memberikan ponsel untuk sekolah daring anak-anak Fajar. Video ini diunggah di sejumlah akun media sosial resmi Ganjar Pranowo. Agung Boyaji, Kompas TV Temanggung, Jawa Tengah.